Salam sejarah, kendali sejarahmu, cintai bangsamu. Nah, sobat sejarah, kali ini saya berada di Jalan Gatot Subroto nomor 16, Mampang, Jakarta Selatan. Di belakang saya ini adalah kantor pusat sejarah TNI. Pusat sejarah TNI ini berada di bawah komando Panglima TNI. Untuk lebih dalam lagi, menggali apa yang ada di dalam pusat sejarah TNI, kita masuk ke dalam. Nah, teman-teman sejarah, kali ini saya berada di gedung kantor pusat sejarah TNI bernama Senakata Gra. Gedung ini diresmikan pada tanggal 15 Januari 1981 oleh Bapak Wakil Panglima Angkatan Bersenjata, Bapak Laksamana TNI Sudomo. Untuk mengetahui arti daripada Senakata Gra, ikuti terus ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang lambang dan simbol pusjarah TNI. Bentuknya adalah segi lima, yaitu melambangkan Pancasila. Yang kedua, ada tiga simbol penting, yaitu simbol tiga matra, bintang angkatan darat, burung angkatan udara, jangkar adalah angkatan laut. Untuk gunungan ini adalah simbol kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini ada warna merah, yaitu melambangkan keberanian. Kemudian ada buku terbuka, adalah melambangkan sebuah keterbukaan dalam penelitian, penulisan, pengkajian, dan penyajian kesejarahan yang pastinya. Nah, kemudian teman-teman, ujungnya pensil ini adalah sebuah profesionalitas. Tadi jumlahnya 6 butir, dan kapas ada 4 butir, melambangkan adalah tahun berdirinya pusjarah TNI, tepatnya pada 5 Oktober 1964. Kemudian tulisan Senakata, artinya adalah Sena berarti prajurit, kata berarti cerita, artinya prajurit bercerita. Nah, itu teman-teman udah tahu ya. Nah, teman-teman, kita sudah berada di sebuah ruangan. Inilah keluarannya penelitian, penulisan, pengkajian, dan penyajian, yaitu majalah Senakata. Majalah ini pertama kali terbit pada tahun 1986. Kalau teman-teman pengen mengetahui tentang majalah Senakata, teman-teman bisa datang di perpustakaan TNI yang ada di kompleks pusjarah TNI. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu.